Patungan Jati Barang Semarang, tempat rekreasi keluarga. Disebut juga sebagai Waduk Serbaguna Jati Barang. Bendungan ini kini sangat ramai dikunjungi warga kota Semarang dan sekitarnya. Letak bendungan ini berada di Kalurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati. Sebenarnya area bendungan Jati Barang meliputi 4 kelurahan dari 2 kecamatan, Kelurahan Kedung Pane dan Kelurahan Jati Barang dari Kecamatan Mijen serta Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo dari Kecamatan Gunung Pati. Area tersebut meliputi lokasi tempat di mana waduk dibangun, dam akses, areal genangan, sabuk hijau, green belt, dan jalan penghubung, access road. Di dalam area genangan waduk, khususnya di Kelurahan Kandri terdapat pulau kecil yang terdapat kawasan wisata Goa Kreo. Pulau Goa Kreo ini dihubungkan dengan jembatan penghubung. Dan pada jembatan penghubung ini memiliki kedalaman yang paling dangkal di antara area genangan yang lain, selain itu juga disiapkan pelampung di bawah jembatan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kantor pengelolaan bendungan berada di Kelurahan Jati Barang Kecamatan Mijen dan akses wisata bendungan dan Goa Kreo berada di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati. Bendungan dengan daya tampung 20,4 juta meter kubik dan luas genangan 189 hektar dan luas daerah tangkapan 54 km persegi ini mulai dibangun pada 15 Oktober 2009. Dengan rencana penyelesaian 1.520 hari mulai digenangi pada 5 Mei 2014 bertepatan dengan peringatan Hari Air Sedunia. Seremonial pengisian bendungan dilaksanakan oleh Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, dengan didampingi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Imam Santoso, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Hadir pula Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi serta mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Baik, kita naik dulu ke puncak bukit.